Korban bernama Mamat, berusia 17 tahun, menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di wilayah Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan pertolongan. Sementara, dua orang temannya selamat dalam peristiwa tersebut. Mendapatkan laporan bahwa salah seorang warga tertembak orang tidak dikenal, petugas dari tim anti-bandit Mapolres Karawang langsung menuju rumah sakit dan melakukan pemeriksaan kepada korban dan memanggil dua orang teman korban untuk diperiksa lebih lanjut tentang kronologis peristiwa tersebut. Sementara, menurut pengakuan saksi, korban bersama temannya hendak bermain ke desa sebelah, namun terdengar suara tembakan dan langsung mengenai korban. Menurut petugas Ibda Herwit, saat menanyakan kronologis peristiwa terhadap saksi, menyimpulkan untuk sementara korban dan temannya diduga akan mencuri di lokasi sebuah pemancingan di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok. Namun, tiba-tiba ada yang melihat aksi pelaku tersebut hingga pelaku ditembak oleh orang yang tidak dikenal dan mengenai lambung korban. Diperkirakan orang yang tak dikenal tersebut menggunakan senjata airsoft gun. Selanjutnya, petugas langsung melakukan olah TKP pada peristiwa tersebut. Awalnya si anak ini berempat, yang satu berpisah, kemudian tiga berjalan. Salah satu saksi yang sudah berhasil kita interogasi tadi, jadi dia berjalan bertiga. Mungkin, kalau saksi mengatakan mungkin diduga dia mau mencuri, jadi ada orang yang curiga, dikira mencuri. Nah, akhirnya ditembaklah itu, akhirnya ngenain temannya itu. Jadi mereka jalan bertiga, si saksi yang udah diwawancara ini paling pinggir, si korban di tengah, satu lagi temannya gak ikut, tapi lagi ada di rumah. Saat ini kita baru TPTKP untuk penyelidikan lebih lanjut, kita akan melakukan olah TKP ke kejadian. Kalau peluru yang rembus apa? Kalau peluru yang rembus sementara ini belum bisa kita ketahui karena ini besok, baru besok ada dokter spesialis bedahnya, jadi kemungkinan kita tahu pelurunya seperti apa baru besok. Cuma untuk sementara karena sudah di ronsen, jadi dokter pun belum bisa secara... Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Sementara aja kemungkinan itu peluru airsoft gun.